Pindah. Cara apa? Pindah. Oke, hari ini mau memperbaiki raf untuk Santigi dengan teman-teman Komsbi. Ayo. Di tanah apa sampai leki? Gudang jemur tanah apa? Untung tanah apa sampai leki dengan kasar? Kan ini kan to, guling sudut pandangnya ngambil dengan kan to. Sudut pandangnya. Oh, dari ini juga ada. Oke. Jika di to, Pak, ini kan erap. Ini kan erap ini kan banyak batang yang berseliuran. Ini kan? Nah, mun erap ini kan bentuk simetris. Simetris ini segitiga. Dan ini termasuk erap yang statis. Sekoja statis ini kan tak ada gerakan sekali. Padahal yang seni bonsai ini kan itu ada gerakan. Terus ada ruang. Ini kan? Jadi menengerap itu harus ada pohon atau batang selebih tinggi. Untuk apa? Mungkin negara itu berdepresi dan nah sini gila. Berdeketuan nah sini gila. Baru kita sepakati akan ngambil nikah. Ki? Jadi presiden. Sedeti presiden lah, gitu kan? Sedeti raja nah. Kemudian saya akan memotong nikah. Untuk membentuk simetris, bukan lagi simetris dengan nikah. Nikah kan dari jarak dari kanto ke kanto, nikah mungkin yokor jauh saya dengan seket senti ke kantonnya seket senti. Maka ketika nikah tumbuh, nikah akan seperti ini. Segitiga. Segitiga. Ketika ya. Ia bus itu statis, jenuh. Nikah. Saya potong kemarin statement setoran dulu pak, malah ada youtuber malah pada. Nika saya sebut pak, saya sebut epikel dominan. Saya sebut epikel dominan. Nika batang yang lebih tinggi, yang lebih dominan. Sini kira. Kemudian si nomor dua itu terkait dengan flat. Nika kan ngeflat pak. Kalau Mas Wawan sudah tahu yang dikatakan flat ini kan apa? Flat ini lurus. Nika pun dari bedenah. Badanah bungka, nika kan ngeflat, nika lurus. Maka permainannya di perantingan. Makanya semakin di bulan nikah, ikat toge untuk menciptakan dimensi. Kemudian kalau komposisi geraknya, pun sudah nikah nika, pun badanah nika. Jadi ikuti pun gerakan pohon nika dari rumah. Nah, kemudian siloid nika pak. Saya ulangi lagi, jangan simetris lagi. Bonsai kan apa bu itu masuk kasta. Itu jangan bikin simetris. Biar apa pak? Biar dinamis. Ada gerakan sini gila. Ledeki ini kebakun bentuknya simetris. Lebih lancengnya kantong ketong pulau senti ke kantong lebih sebab pulau. Terus permainannya membuka ruang tembus pandang. Kemudian ekatonika ada perspektif kedalaman. Jadi sini ini nganeka itu kemain. Jadi ada perspektif kedalaman. Sekali itu. Kemudian skala, Pak. Skala itu ukuran. Neka epikel dominan, kemudian batang-batang yang lain ini akan mengikuti sesuai dengan tinggi rendahnya batang nikah. Ini kali. Oke. Kare mau naik ketoke. Background harus ada. Coba di background. Ayo. Sama penting sih mobil. Ya. Benih spotnya kalau elan kan duduk rumah aja. Ini ya. Ya Pak, ini yang masuk dong benar. Kalau kena. Ini rambut kan muai itu. Iya ya. Apa makan kamu kok. Telepon. Coba lagi di Robert Stephen, Nah, ini Pak, kalau ada perantingan sedo nikah, jelas nikah contohnya. Bisa mau angkat toh, bisa mau ngatur titik dua. Iya. Ada lagi ya. Ya, ngefree berarti. Loh, udah ya.
Simetris loros are sa anu lambe selukun lur Ibu di batang sentem, Pak. Cek ya lenda pak Amerika langsung. Siapa kamera? Pak, pasanan. Tengok kamera. Ambil mak keluar. Arek main maren pada ini. Ya. Mending anang di balan tu.